Gugur setangkai bunga melati, saya merbah di pohon cemara. Sudah lama saya menanti, izinkan saya mula berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini saya, Nur Afrina Syazza binti Syahrul Nizam, pelajar tingkatan 4 dari SME Daerah Batang Padang, ingin mengulas atau berkongsi kepada anda semua tentang sebuah buku yang bertajuk Arkitek Jalanan. Buku ini merupakan hasil karya Temi Abdullah yang telah diterbitkan oleh Iman Publication Senja Berhad. Buku ini berbentuk motivasi yang santai. Dengan cara ini, ia mengekalkan pendekatan yang bersahaja dalam menyampaikan mesej. Malah, buku ini dikisahkan berdasarkan pengalaman suka dan duka penulis bersama teman baiknya yang meneruskan pengajian di luar negara. Para hadirin sekalian, seperti yang saya katakan tadi, buku ini menceritakan tentang pengalaman penulis bersama teman baiknya yang meneruskan pengajian di luar negara. Temi Abdullah, atau lebih dikenali dipanggil Temi atau Tomato, merupakan seorang pemuda yang tidak mudah berputus asa. Ini kerana, walaupun Temi telah melalui beberapa kali fasa kegagalan, Temi gigih mencari jalan untuk terus belajar di luar negara. Temi perlu membiayai pengajiannya tanpa sebarang tajaan. Temi mula mencari uang dengan hasil titik peluh sebagai seorang pelukis jalanan. Semasa Temi di London, Temi telah ditemani oleh seorang teman baiknya yang bernama Ahmad atau lebih disenangi dipanggil Mat. Karakter Mat di dalam buku ini sangatlah happy-go-lucky dan suka memberi semangat kepada Temi walaupun kadangnya Ahmad juga hilang semangat untuk terus belajar. Ahmad dan Temi sangatlah semangat setia kawan. Ini kerana jika salah seorang daripada mereka hilang semangat untuk terus belajar, maka salah seorang daripada mereka jugalah yang akan membangkitkan semula semangat dengan memberikan kata-kata semangat yang mendalam maksudnya serta memberi makna yang besar kepada umat manusia yang membaca buku ini. Selain itu, dalam buku ini juga, Temi menekankan penunggang agama yang menggunakan jalan dakwah dan nama agama untuk mencari duit dan populariti. Temi mengkritik pendakwah-pendakwah yang hanya sekadar menjual air yang telah dibaca ayat suci Al-Quran lalu terus menjualnya. Sedangkan mereka tiada kelayakan khusus ilmu dalam bidang tersebut. Temi sangatlah membenci orang yang menggunakan nama agama dengan tujuan yang salah. Akhir kata, saya sangatlah mencadangkan buku ini kepada para pelajar yang ingin melanjutkan pengajian di luar negara. Kerana buku ini mengajar kita untuk tidak mudah berputus asa dan terus mencapai matlamat kita. Pengajaran yang saya dapat daripada buku ini, berusahalah sedaya upaya, berusahalah semampu yang boleh untuk kecapi apa yang kita inginkan. Tetapi haruslah kita ingat, jika Allah tidak mengizinkannya, maka ianya takkan berlaku dan pasti ada hikmah di sebaliknya. Percayalah pada rezeki yang lain yang Allah kurniakan. Wallahu a'lam bisawab. Ini sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.